Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Triberata 12. Berita hari ini, Wakapolri gelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Blora. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan rombongan anggota Polri mengadakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam acara tersebut, Wakapolri berserta tim Polri diterima langsung oleh Bupati Blora, serta Unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Rangkaian kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan yang dihadiri oleh ratusan warga Blora yang antusias menyambut kunjungan dari perwakilan kepolisian tersebut. Bakti sosial melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama yang berada di kondisi kurang mampu. Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh anggota Polri adalah pembagian sembako, bantuan pakaian layak pakai, dan peralatan sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain bakti sosial, kegiatan bakti kesehatan juga menjadi fokus utama dalam kunjungan tersebut. Wakapolri menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Dari Blora, Tim Liputan melaporkan.